benar nggak ya rumahnya Luana? Iya deh kayaknya benar. Ya udah kita coba masuk aja yuk. Yuk. Minumannya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Ini Danielnya di mana? Kok enggak sama kalian? Kayaknya lagi main game. Ya. Oh, ini Daniel baru datang. Sorry teman-teman, aku terlambat soalnya di rumahku sibuk ada persiapan mau potong gigi. Gigi kok dipotong? Eh, Widya jangan begitu. Kita harus menghargai satu sama lain. Iya, benar tuh Widya. Aku kan cuma bercanda. Lah, daripada kamu lama kamu tertawa. Hahaha. Maksudmu apa? Lah, kok jadi berdebat tentang masalah budaya agama sih? Lah, aku kan juga cuma bercanda. Bagaimana perasaanmu ketika agamamu dihina? Sudah, jangan diperpanjang lagi. Aku hanya ingat dengan semboyan negara kita, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Nah, itu baru benar. Widya dan Daniel salaman dulu ya, saling memaafkan. Maaf ya Daniel karena sudah mengajak agama dan budayamu. Ya, aku juga minta maaf sudah mengajak agamamu ya Widya. Oh ya, memang kapan acara potong giginya Daniel? Apa kami tidak diundang? Nah, aku datang ke sini sekalian untuk menyampaikan itu. Kalian datang ya ke rumahku 2 hari lagi. Menunya bukan babi semua kan Daniel? Tenang saya Mira, orang tuaku sudah mempersiapkan visa untuk yang muslim. Oke deh, dan gak apa-apa kan kalau aku enggak pakai pakaian adat Bali? Ya, gak apa-apa. Terus yang lainnya bisa datang kan? Ya, kami pasti datang, Mil. Ya, makasih ya semuanya. Iya.